puncak daripada cinta adalah ketika hati sanggup untuk berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Puncak daripada cinta bukan harus memiliki. Puncak daripada cinta bukan harus memiliki untuk selamanya. Tapi puncak daripada cinta adalah ketika hati sanggup untuk berbagi. Itulah pelajaran yang paling berharga dari kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada wajah yang tak dapat kita lihat. Ada di pandangan mata kita sosok yang sudah mulai hilang. Tahun dulu dia masih bersama dengan kita. Tahun yang lalu dia masih sama sholat berjamaah dengan kita. Masih bisa berkurban melihat penyembelihan binatang kurbannya bersama kita. Tapi hari ini ada sosok orang yang budi baiknya tak dapat kita balas. Hari ini ada sosok yang sudah mulai hilang, yang kerinduan hati tidak dapat diceritakan dengan apapun. Orang tua kita, ayah ibu kita, ayah yang sudah menafkahi kita, membesarkan kita, melepuh kulitnya di bawah terik panas matahari demi menyekolahkan kita, demi memberi kita sesuap nasi, mengalir darahnya di dalam tubuh kita, mengalir tetesan peluh keringatnya yang kita makan dari kecil sampai sekarang. Hari ini wajah itu sudah mulai hilang di hadapan mata kita. Ibu 9 bulan 10 hari rahimnya kita tumpang, perutnya kita tumpang, setelah itu dia melahirkan kita, meregang nyawa dia melahirkan kita. Wahnan ala wahnin, tidak ada sakit di atas kesakitan itu. Dia lahirkan kita ke dunia, dia asuh, dia penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan perasaan dia membesarkan kita. Mengalir air susunya di dalam tubuh kita, mengalir darahnya. 2 tahun kita menumpang pada air susunya itu. Akhirnya kita menjadi manusia seperti manusia yang lain pada hari ini. Ingin rasa hati membahagiakannya, ingin rasa hati pulang dari sholat Idul Adha ini mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang mulai rapuh. Tapi apa boleh buat, mereka sudah mulai ada yang lebih cinta dari dia kepada dia dibandingkan kita, yaitu Allah semata. Maka pada hari ini kesedihan itu kalau diceritakan akan berurai air mata. Kesedihan itu kalau kita ingat akan menetes air mata yang tiada tara. Tapi kita usir kesedihan itu dari dalam hati kita dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan kefakiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hati kita.
Maka kita usir itu dengan membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Aidul Adha. Kenapa dia disebut dengan Aid? Karena dia hari raya. Kenapa dia disebut dengan Aid? Karena dia yang pernah datang tahun lalu, datang lagi tahun ini, dan akan datang lagi di tahun yang akan datang. Bahwa kita sudah melaksanakan Idul Adha tahun yang lalu, ya, kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah berkurban, dan pada hari ini pun begitu juga, kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, dan nanti kita akan mulai menyembelih binatang hewan kurban kita. Tapi tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan berjumpa dengan Idul Adha di tahun yang akan datang. Dia datang, pasti dia akan datang di tahun 2025 nanti. Tapi tidak ada jaminan bagi kita sedikit pun bahwa kita akan berjumpa dengan Idul Adha di masa yang akan datang. Idul Adha, silih berganti sudah kita lalui. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini? Ada banyak pelajaran, tapi melalui khutbah Idul Adha 1445 ini, ada tiga hikmah pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibrahim, bahwa ketika manusia sudah mulai hijrah, ketika kita sudah mulai bertaubat, ketika kita sudah mulai dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup tidak akan pernah berhenti dari ujian dan musibah. Ibrahim alaihi salam dari awal dia sudah dilahirkan dari keluarga yang tidak menyembah Allah. Ayahnya bukan saja seorang penyembah berhala, tapi ayahnya adalah seorang produsen, pencipta, pembuat berhala terbesar pada masa itu. Bernama Azar, itulah ayah Ibrahim alaihi salam. Ibu, kakek dan neneknya pun penyembah berhala. Tapi Ibrahim tetap diberikan Allah nur cahaya ilahi di dalam hatinya. Dia tidak meyakini bahwa yang disembah oleh kakeknya, yang disembah oleh ayah dan ibunya, yang disembah oleh keluarganya, nenek moyangnya, hanyalah patung yang terbuat dari batu, dari semen, lalu dibentuk menjadi tubuh manusia, lalu disembah. Dia tidak meyakini itu Tuhan yang sebenarnya. Maka hatinya terus punya rasa penasaran untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya ketika pagi datang, dia melihat sang mentari yang terbit begitu cerah. Akhirnya dia menganggap itu Tuhan. Ternyata tidak. Ketika petang datang, akhirnya matahari pun tenggelam. Apa kata Ibrahim? Ini bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan, dia akan ada dan tetap ada untuk selamanya. Ketika dia melihat petang sudah datang, maka terbitlah rembulan, mendatangkan cahaya yang sungguh terang. Akhirnya Ibrahim berkata, oh mungkin ini Tuhan. Ketika pagi mulai menyongsong, maka rembulan pun mulai meredup dan menghilang. Kata Ibrahim, berarti ini bukan Tuhan. Dia datang dan dia pergi. Kalau Tuhan itu tidak datang dan tidak pergi, dia ada dan tidak akan pernah tiada untuk selamanya. Akhirnya dalam pengembaraannya mencari Tuhan, Ibrahim pun menemui Tuhan yang sebenarnya. Itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia sudah mulai berhijrah, ketika dia sudah mulai menjumpai Tuhannya, dia sudah tahu bahwa yang tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Maka dia mulai berhadapan. Ujian pertama yang diberikan Allah kepada Ibrahim adalah yaitu mengemban amanah sebagai seorang rasul untuk menyampaikan ajaran Allah. Kalaulah ajaran kita ditantang oleh orang yang tidak kita kenal, itu biasa. Kalaulah ajaran yang kita bawa ditantang oleh bukan karib kerabat kita, mungkin itu biasa. Tapi pukulan terberat Ibrahim adalah yang pertama menjadi musuh dia, pertama menjadi musuh Allah, yaitu ayah kandung dirinya sendiri. Mengalir darah Azar itu di dalam tubuh Ibrahim alaihi salam,
tapi apa boleh kata dan apa boleh dibuat, Azhar mesti menjadi orang pertama yang menjadi musuh Allah dan menjadi tantangan bagi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Ibrahim? Wahai ayahku, sadarkah engkau bahwa yang engkau sembah itu hanyalah patung berhala saja? Ada yang patut disembah, ada yang lebih mulia, ada yang lebih patut untuk dijadikan Tuhan, yaitu Allah semata. Apa kata Azhar menjawab pertanyaan anaknya tadi? Diceritakan dalam Al-Quran, lain lam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramai aku, kalau kau tak berhenti mendakwai aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau dengan batu sampai mati. Wahjurni madia, pergilah untuk selamanya. Kasar Ibrahim, ingin mengancam membunuh Ibrahim, melempar dia dengan batu sampai mati. Bukan itu saja, ternyata Ibrahim pun diusir oleh Azhar dari kehidupannya. Kasarkah Ibrahim membalas pernyataan ayahnya? Tidak, Ibrahim tetap berlemah lembut menghadapi ayahnya. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, semoga keselamatan diberikan Allah kepadamu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bihafiyah, karena sesungguhnya Tuhanku maha cinta kepada aku. Begitulah cara Ibrahim menghadapi ayahnya. Ayah yang semestinya menjadi tonggak bagi perjuangan Ibrahim alaihi salam, justru berbalik menjadi musuh yang nyata di hadapan Ibrahim. Tapi Ibrahim tetap bersabar menghadapi kondisi itu. Akhirnya dia lolos. Berhadapan dengan ayah kandung lolos. Lalu Ibrahim berhadapan dengan umat yang menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim mengajak ayahnya gagal, maka Ibrahim mengajak umat yang begitu banyak. Bagaimana perlakuan umat terhadap ajaran Ibrahim? Bukan saja ditolak, bukan saja diancam untuk dibunuh, justru mereka buatkan unggun api yang besar. Mereka kumpulkan kayu bakar berbulan lamanya. Mereka buatkan lembah api yang begitu besar, lalu dicampakkan Ibrahim ke dalamnya. Begitulah perlakuan umat yang dihadapi Ibrahim. Mencaci maki kah Ibrahim? Mensumpah serapa kah mulut Ibrahim? Tidak. Ibrahim tetap bersabar atas ujian yang diberikan Allah. Maka ini pelajaran pertama, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita sudah mulai bertobat, ketika kita sudah mulai rajin sholat berjamaah, sudah mulai hijrah, sudah mulai rajin sedekah, sudah mulai ingin ikut berkurban, sudah mulai ingin terus sholat, tidak mau lagi meninggalkan sholat, maka jangan pernah menganggap hijrah itu hidup senang, hidup tenang, hidup kenyang, hidup lenang. Tapi hijrah itu adalah ujian, itu pun akan tetap datang. Bedanya apa dengan ketika belum hijrah? Bebannya sama, tapi kekuatannya berbeda. Ketika sudah hijrah, beban itu tetap datang. Tapi yang membedakan, kita punya kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kita yang ada di rumah Allah ini, yang sama duduk, yang sama tinggi ketika berdiri, sama rendah ketika duduk, semua kita punya ujian dan musibah. Ada yang bermasalah dengan anak istrinya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan orang tuanya, ada yang bermasalah dengan mertuanya, ada yang bermasalah dengan karib kerabatnya. Tapi hari ini kita mencoba datang ke rumah Allah, bersimpuh sujud di hadapannya. Kita tempelkan jidat kita yang paling tinggi di tempat yang paling terendah, di atas lantai, karena kita ingin menyandarkan segalanya hanya Dia, yaitu Allah semata. Ujian akan tetap datang, tapi kekuatan untuk menerima ujian itu akan lebih kuat ketika kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menganggap hidup di dunia ini akan lepas dari ujian ketika kita sudah mulai hijrah. Jangan pernah menganggap bahwa ujian itu tidak akan ada lagi ketika kita sudah dekat dengan Allah. Tidak. Ujian itu akan tetap datang, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Berani lahir ke dunia,
berarti kita sudah siap untuk menerima ujian yang diberikan Allah. Berani menghadapi dunia, berarti berani menempuh ujian. Kalau tak berani menempuh ujian, jangan pernah coba untuk hidup di atas dunia, karena dunia ini adalah tempatnya ujian dan musibah. Itu pelajaran yang pertama dari perjalanan kehidupan Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, pelajaran yang diberikan dari perjalanan kehidupan Ibrahim adalah bahwa semua yang terjadi pada diri kita sandarkan hanya kepada Allah semata. Kenapa? Ibrahim yang bergelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, Khalilullah, orang yang paling bertakwa dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang malam Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Berapa lama Ibrahim berdoa demikian? Apakah dia berdoa sehari dua hari? Apakah dia berdoa sekali dua kali? Apakah dia berdoa sebulan dua bulan? Tidak. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Al-Quran menyebutkan bahwa Ibrahim mengucapkan doa yang sama pagi, petang, siang dan malam selama 86 tahun. Ini pelajaran pukulan yang berat bagi kita. Kita yang punya keinginan, yang sudah mulai berdoa sekali dua kali lalu berhenti karena tidak dikabulkan Allah. Ibrahim, gelarnya Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, dia kekasih Allah, dia rasul utusan Allah, tapi kenapa doanya dipending Allah selama 86 tahun? Di usia yang sudah mulai senja, di usia yang sudah mulai menua, doa Ibrahim alaihi salam barulah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kehampaan jiwa yang terjadi pada diri Ibrahim. Belum lagi ujian-ujian yang dia tanggap, yang dia hadapi, tapi ada kehampaan jiwa yang paling memberatkan Ibrahim dalam kehidupan dunia ini. Dia rindu ingin memangku sang anak di dalam pangkuan dan gendongan, tapi itu tidak dikabulkan Allah. Kapan dikabulkan Allah doa Ibrahim? Ketika sudah berdoa selama 86 tahun. Kita yang berdoa sebulan dua bulan, kita yang baru berdoa sekali dua kali, lalu kita berputus asa, kita harus mengambil ikhtibar dan pelajaran dari pelajaran kehidupan Ibrahim ini. Dia berdoa 86 tahun, tapi dia tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah mencaci maki dan mensumpah serapa. Dia tahu bahwa Allah itu pasti mengabulkan doanya, pasti akan diijabah segala doa-doanya, tapi dia tak pernah berhenti untuk berdoa. Maka sandarkan segalanya dalam hidup. Ujian yang berat, masalah yang banyak, problem yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial kita, serahkan hanya kepada Allah. Tidak ada yang patut tempat bersandar kecuali hanya kepada Dia. Siapa Dia? La ilaha illa huwa. Dialah yang bernama Allah semata. Hari ini kita banyak yang memikul ujian. Hari ini kita banyak punya problem dan masalah, tapi kita banyak yang salah kaprah. Kita bersandar bukan kepada Dia, tapi bersandar kepada manusia. Kalaulah bersandar di tiang, kalaulah bersandar di pokok kayu, kayu akan lapuk, akan hancur berkeping bersama dengan tanah. Kalau bersandar kepada manusia, manusia berubah-ubah. Hari ini menjadi kawan, besok bisa jadi dia menjadi lawan. Kalau bersandar kepada harta, harta akan binasa. Dan kalau bersandar kepada kuasa, kuasa pun paling lama hanya 5-10 tahun, kalaupun tidak ditangkap oleh KPK. Maka bersandarlah hanya kepada Dia, kepada Allah semata. Tidak ada tempat bersandar yang paling terbaik ketika menyandarkan kehidupan ini hanya kepada Allah semata. Ketika Ibrahim dicampakkan oleh umatnya ke dalam lembah api, maka ketika itu Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, maukah engkau kubantu untuk memadamkan api yang besar ini agar engkau bisa selamat, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Tak usah, wahai Jibril, aku tak butuh pertolonganmu.
aku tidak menunggu pertolongan darimu malaikat Jibril. Yang aku nanti hanyalah pertolongan dari Allah semata. Maka hidup dan matinya sudah disandarkan oleh Ibrahim hanya untuk Allah, dan semuanya akan ditolong oleh Allah semata. Ibrahim menolak tawaran dari malaikat Jibril yang barangkali bantuan itu pun sungguh dahsyat dan luar biasa. Tapi tidak, kata Ibrahim, aku hanya menunggu bantuan pertolongan dari Allah saja. Aku tidak butuh pertolongan dari siapapun kecuali hanya dari Allah. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kurni bardan, sejuklah, wassalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, yang sifatnya panas dan membara, tapi Ibrahim keluar dari api yang lembah api yang besar itu dalam keadaan kedinginan. Sunnatullah terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, semua bisa terjadi. Api yang semestinya membakar, bahkan manusia pada saat itu yang menyaksikan Ibrahim berada dalam onggok api yang besar akan menyangka Ibrahim akan hancur menjadi arang dan abu. Tapi dia keluar dari dalam api dalam keadaan kedinginan. Makanya Allah tutup ayat itu dengan salaman, keselamatan. Kalau tak tutup, ditutup Allah dengan ayat itu dengan selamat, bisa jadi Ibrahim mati dalam keadaan kedinginan di dalam unggun api yang besar. Begitulah kalau Allah yang sudah berkehendak, dan begitu jugalah nasib orang yang bersandar hanya kepada Allah semata. Maka hari ini, apapun yang kita rasakan, apapun problem yang kita jalani, apapun masalah yang kita pikul, tetap bersandar kepada Allah semata. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka ujian ini tidak ada apa-apanya dalam kehidupanmu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa, seonggok daging yang busuk, yang akan menjadi santapan cacing tanah, yang akan hancur berkeping bersama dengan tanah. Tapi hari ini kita bisa mulia, hari ini kita bisa kuat. Kenapa? Karena kita membesarkan Allah. Makanya dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kenapa sholatnya sama tapi yang membedakan takbirnya banyak? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allahu Akbar, besarkan Allah, maka engkau akan ikut besar. Besarkan Allah dalam hatimu, maka hidup ini akan terasa kecil dalam pandangan matamu. Itulah pelajaran dari kehidupan Ibrahim yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita ambil dari perjalanan Ibrahim, puncak daripada cinta adalah ketika hati sanggup untuk berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Puncak daripada cinta bukan harus memiliki. Puncak daripada cinta bukan harus memiliki untuk selamanya. Tapi puncak daripada cinta adalah ketika hati sanggup untuk berbagi. Itulah pelajaran yang paling berharga dari kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim sudah menanti-nantikan anak yang selama 86 tahun, siang malam, pagi dan petang dia berdoa, bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata, bersimpuh sujud di tengah malam di hadapan Allah. Doanya baru dikabulkan Allah 86 tahun. Anak yang sudah dinantikan 86 tahun, kira-kira sudah bisa kita bayangkan bagaimana sayang kita kepada anak ini. Kita saja yang masih belum punya anak 4-5 tahun, ada yang punya anak sampai 10 tahun, tapi ketika anak itu lahir, dititipkan amanah oleh Allah, sayang kita sungguh luar biasa. Lalu bagaimana agaknya dengan Ibrahim yang tak punya anak selama 86 tahun? Sayangnya sangat berlebih. Sayangnya tidak dapat diceritakan. Cintanya kepada Ismail tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena dia menanti, bukan setahun dua tahun, 86 tahun menunggu kedatangan Ismail alaihissalam. Lalu ketika Ismail sedang disayang-sayang oleh Ibrahim, ketika itu Ibrahim sedang cinta dan sangat sayang kepada Ismail yang dia tunggu selama berpuluh tahun lamanya, maka ketika itu Allah ingin menguji Ibrahim, bagaimana kesetiaan Ibrahim kepada Allah.
Apakah sudah cinta Ibrahim sudah terbagi dengan Ismail? Apakah cinta Ibrahim sudah terbagi kepada Allah? Maka Allah uji dia. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni arafil manam, tadi malam aku bermimpi. Anni asbahuka, bahwa aku ingin menyembelihmu. Fanzur mazataro, pikirkan bagaimana pendapatmu Ismail. Apa jawaban anak? Allah selalu memberikan anak yang soleh ketika ayah pun ikut soleh. Jangan pernah bermimpi punya anak yang soleh kalau ayah dan ibunya tak soleh dan soleha. Jangan pernah bermimpi punya anak akan menjadi ulama kalau ayah dan ibunya tak pernah dekat dengan Allah. Maka Allah tetap menitipkan anak yang soleh dan soleha kepada orang tua yang soleh dan soleha juga. Maka ini pelajaran dalam hidup kita. Ketika Ibrahim tidak pernah menolak atas permintaan Allah, bahkan anak yang 86 tahun dia nanti diminta Allah, dia kasih. Dia minta pendapat kepada anaknya yang soleh. Wahai Ismail, engkau mau kusembelih atas perintah Allah, apa pendapatmu? Kita semua tercengang dan terkejut. Apa jawaban dari Ismail alaihi salam? Ya abatif al-matu'maru, wahai ayahku, laksanakan semua perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah ayah, engkau akan mendapatkan aku di dalam golongan orang-orang yang sabar. Begitu ucapan anak yang soleh ketika mendapatkan ayah yang soleh. Maka hari ini orang sa'i dari bukit Safa ke bukit Marwah, perbuatan siapa itu? Perbuatan istri Ibrahim alaihi salam. Hari ini orang minum air zam-zam di telaga zam-zam yang berada di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Makkatul Mukarramah. Air bekas tumit siapa itu? Air bekas tumit Ismail alaihi salam. Artinya apa? Allah akan mengukir di dalam sejarah bahwa orang-orang yang soleh, yang selalu mengikuti perintah Allah, bahkan yang dia cinta pun dia sanggup untuk berbagi kepada Allah. Maka dicatat oleh Allah di dalam sejarah yang akan menjadi ikhtibar dan pelajaran bagi manusia sampai dunia kiamat nanti. Hari ini orang makan, hari ini orang minum air zam-zam, orang tahu bahwa itu hasil dari tumit Ismail alaihi salam. Itu tandanya orang yang soleh, diukir namanya di dalam Al-Quran yang akan menjadi pengingat dan ikhtibar bagi manusia setelahnya sampai hari ini, bahkan sampai dunia kiamat nanti. Maka hari ini Allah hanya minta pengorbanan kita, bukan seluruh harta kita. Yang Allah minta bukan anak kita, yang Allah minta bukan semua yang kita punya. Yang Allah minta pada hari ini hanyalah 2,5 juta. Lalu bagaimana pertanggapan kita bagi orang yang beriman? Kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa, takut kepada Allah. Tapi ketika Allah minta pengorbanan kita yang 2,5 juta, kita masih berpikir panjang. Maka ini pukulan yang terberat bagi kita. Maka ini bukanlah pelajaran biasa bagi kita, tapi ini pelajaran yang berharga. Ibrahim, anak 86 tahun dia nanti dia kasih ke Allah. Lalu bagaimana kita dengan 2,5 juta? Maka kurban itu bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi kurban itu masalah mau atau tidak mau. Ini adalah problematika umat pada saat ini. Hari ini kita besarkan Allah atas segala ujian yang diberikan Allah, lalu pada akhirnya Allah minta kita berkurban. Maka laksanakanlah kurban itu. Hari ini banyak orang yang diancam oleh Rasulullah. Bagaimana ancam? Sesungguhnya kurban hewan sembelihanmu itu akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa asfaliha, dengan kuku-kukunya. Dia akan datang menjadi tunggangan kita, akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Kenapa dalam hadis ini yang disebut Nabi bukan dagingnya, bukan tulangnya? Kenapa yang disebut Nabi bulunya, kukunya, tanduknya? Karena yang tiga-tiga ini semua tidak kita konsumsi, ini semua kita buang. Tapi ternyata yang dibuang ini pun sangat bermanfaat
dia akan datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan helai rambutnya, lengkap dengan kuku-kukunya, akan datang menjadi syafaat bagi orang yang berkurban pada hari kiamat nanti. Maka yang berkurban ini insya Allah akan diterima kurbannya oleh Allah dan akan menjadi kendaraannya di yaumil mahsyar nanti. Dan bagi kita yang belum berkurban, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lapangkan hidup kita. Mudah-mudahan di tahun depan nama kita yang tercantum di atas papan tulis itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.